Nah ini nih, nih ultinya guys. Trot. Imun tuh, imun guys, imun. Lihat ya imun tuh ya. Oh my god. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga ya, ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita lagi di game Senseiya Legend of Justice. Hari ini ada banner baru ya guys, ada karakter baru yaitu Crisaur Krishna ya. Yuk langsung aja kita lihat apakah dia GG apa enggak ya kan. Kita ke galeri langsung aja ke Krishna. Dia warrior guys. Warrior dan api ya. Waduh api lagi guys. Api gue udah ada Leo sama Mu yang gue naikin sih. Ya gue lagi kehabisan ini sih. Apa karakter-karakter bintang 3 untuk nge-up karakter ya. Jadi paling nggak nanti gue bikin dia B6 dulu sih. Ya Krishnanya 3D-nya sih keren ya. Dia warrior, kita langsung lihat skillnya aja yuk. Maharosni, ya ini ultinya ya, memakai 2000 Cosmo untuk melepaskan Maharosni, mendorong semua lawan dan memberi damage setara dengan 260% attack ke mereka. Setelah itu memakai 800 Cosmo setiap 0,5 detik dan terus-menerus membuat Spiritual Union. Apa itu? Yang tidak bisa dilewati, memperkuat dua sekutu di belakang dan dirinya. Wow, keren juga ya. Ya dua sekutu di belakang kan attacker semua biasanya ya, diperkuat sama dirinya juga, meningkatkan attack mereka 8%. Oh, dia ini ya kayak buffer gitu ya guys, support ya. Meningkatkan attack mereka 8% dan mengurangi damage yang diterima 10%. Wah gila, untuk lindungin attacker kita ini belakang sebenarnya ya. Selama Spiritual Union, Krishna kebal terhadap semua serangan kecuali true damage. Najis, keren ya. Pas Spiritual Union dia kebal damage guys, kecuali true damage. Level 2 nya setelah selama pemakaian Maharosni ada peluang sebesar 35% untuk mendorong semua lawan yang menyerang Krishna. Efek dapat dipicu setiap 1 detik. Taruh di depan kali ya, taruh di depan mungkin ya. Level 3 nya selama Spiritual Union, attack sekutu plus 10% damage yang diterima min 12%. Kode level 3 ya guys ya. Wah keren juga. Oke untuk skill biasanya Golden Lens, Krishna mengayunkan tombak emasnya dan menusuk lawan, mendorong target sambil memberi damage setara 220% attack. Oke, memberi extra damage setara dengan 15% total HP target. Wow ada extra damage nya berdasarkan HP musuh guys. Jadi kalau, wah dia bagus buat lawan tanker berarti ya. Yeay keren sih. Level 2 nya memberi extra damage setara dengan 20% max HP target. Level 3 nya menghancurkan semua efek shield target. Wow bisa ngancurin shield man. Keren. Level 4 nya memberi extra damage setara dengan 25% max HP target. 25% max HP tuh gede banget ya. Gila kalau lawannya ada shield, ada HP yang tebal, wah dia buat ngancurin tanker guys, bagus banget. Yeay, kok bisa bagus begini ya. Gua gak nyangka sih Krishna bagus guys. Oke, skill berikutnya Lens Dance, menusuk lawan dengan Golden Lens bertubi-tubi memberi damage setara 80% attack setiap serangan. Oke, double damage saat serangan terakhir. Wush, serangan terakhir double damage dan bisa nge-stun 2 detik, guys. Keren. Setiap kali Lens Dance memukul target satu kali, cooldown skill Golden Lens berkurang 1 detik. Level 2-nya damage setiap serangan naik jadi 100% attack. Udah gitu level 3-nya durasi stun menjadi 3 detik, guys. Ya, skillnya sih bagus ya. Oke, ini yang terakhirnya Kundalini. Saat combat mulai melindungi semua sekutu dengan Kundalini. Apa nih? Memberi shield setara 20% HP Krishna. Tunggu deh. Wah, aduh berarti udah nggak usah pakai si Misty lagi ya guys ya. Misty bisa digantiin sama ini guys, Misty. Tapi Misty juga bagus sih. Elemennya angin ya. Untuk elemen api, api sebenarnya ada si Mu sih. Aduh, bingung gua ya. Mu juga bagus kan. Oke, memberi shield setara 20% HP Krishna ya. Berarti dia HP-nya masih tebal banget ya. Ke semua orang selama 6 detik. Mendapatkan shield setara dengan 25% HP Krishna. Kalau udah level 3, shieldnya itu 30% HP Krishna. Ya ini pada saat combat dimulai sih guys. Kalau si Mu kan, kalau nggak salah kan pas beberapa detik setelah combat mulai kan. Kalau ini pas combat mulai. Wah, keren ya. Coba kita lihat Holy Cloud-nya. Bagus apa nggak nih? Krishna Scale. Oke, yang pertama Maharosni level max, meningkatkan attack sekutu yang terdampak sebesar 14% dan mengurangi damage yang diterima 16%. Gila. Yang keduanya naikin attack sekutu 18% dan mengurangi damage yang diterima 20% guys. Bagus. Krishna mendapatkan 800 Cosmo dan memiliki 16% HP yang hilang saat lawan dikalahkan. Oke, yang keempatnya mendapatkan 1200 Cosmo dan memiliki 24% HP yang hilang saat lawan dikalahkan. Ya, not bad sih ya. Lumayan bagus sih dia guys ya. Jadi ya sudah lah ya, kita gacha aja ya guys ya. Kita lihat dulu ada event apa di sini.
Selamat tahun baru. Widih, login tahun baru guys, dapat 600 diamond, dapat mode gacha. Ini mah klub kalah nih CDDT nih guys. CDDT asem banget ya, busuk banget ya. Natal tahun baru ya, hadiahnya ya dia tuh. Ini game sensei aja bisa begini tuh, 800.000 dapat ini lagi 5 star knight. Waduh, lumayan banget ini. Ya, mantap ini. Si siapa? Noctua ya, pro, apa publisher-nya ya. Login privilege lumayan dapat. Oh, lumayan. Gua ada 51 sih guys. Nanti kita bisa gacha, guys. Oke, aktivitas harian. Nah, ini kalian selesaiin ini ya. Nah, dapat lagi tuh buat gacha, guys, ya. Gua tadi nyelesain ini nih, nyelesain exile ya. Exile 30 kali, guys. Meskipun kalah kehitung juga ya. Kalah kehitung. Jadi kalian hajar aja pakai keren cupu-cupu, guys. Exchange. Nah, di sini bisa tukar si Krishna ya pakai 30 koral ya. 30 koral berarti 3 kali multi bisa dapat Krishna ya. Wah, ini gampang sebenarnya naikinnya ya. Oh, Tethys juga masih ada nih. Masalahnya si Tethys ini kalau nggak salah si Poseidon nanti kalau keluar ya, itu kayaknya ultinya bareng sama si Tethys deh. Jadi bagus banget sih. Oke, ini ada Gold Knight juga ya. Aduh, galau gue nih. Ada Leo juga nih. Gue pengen bikin Leo cepet-cepet ke B16 sih Leonya sih. Ada Leo, ada Camus juga, sama ada Sura ya. Ya lumayan sih guys, ini mesti dimainin ya, digacain. Festival musim dingin udah gua ambil semua guys. Ya gampang banget ini sih. Udah gitu ada apa lagi di sini? Festival Sanctuary ada apa nih guys? Goddess Trial ya. Oh ya, Goddess Trial yang baru nih. Gua udah ambil semua sih guys. Ya udah gua ambil, ini udah gua ambil ya. Gampang sih. Ya ngelawan 6-6 nya gampang guys. Lawan Doko, Mu, Aldebaran, Evil Saga ya. Gue lupa urutannya apa aja, tapi gue udah screenshot sih guys. Yuk langsung aja kita lihat screenshot gue ngalahinnya ya. Oke, yang pertama nih gue lupa urutannya ya guys. Kalian cek sendiri lah ya. Di sini gue pakai Argeti, Babel, Krishna kan udah pasti dipakai Krishna ya. Ayola sama Ayolia. Rata-rata gue sih pakai tim api sih guys. Ya pakai tim api bisa menang sih. Ini yang kedua ya. Tethys, Aldebaran, Krishna, Evil Saga, Ptolemy. Musuhnya ya yang di bawah ini ya. Kalian cocokin sendiri ya guys ya. Ini yang ketiga ya, pakai Argeti, Mu, Krishna, Seiya, sama Ayolia. Musuhnya Doko, Saga, Sura, Sun, sama Tethys. Yang keempat ini ada Dante, Moses, Krishna, Mu, sama Babel ya. Musuhnya Misty, Jamian, Aphrodite, Camu, sama Asterion guys. Yang kelima, gue pakai Athena, pakai Skyla, Io, ada Krishna, Saina, Babel. Musuhnya Argol, Ayolia, Capella, Dante, sama Asterion. Dan yang terakhir gue pakai Athena, Bain. Ya Bain gue suka banget sih, kenapa gak keluar Bain aja sih. Aduh, Krishna dulu yang keluar ya. Mungkin Bain next sih kali ya. Athena, Bain, Krishna, Saina, sama Mu ya. Musuhnya Aldebaran, Doko, Mephisto, Aphrodite, dan Shura. Ini agak susah sih gue lawannya sih. Ya kalian kalau misalnya nggak menang ya, kalian ulang lagi aja guys. Kalian mundur udah gitu ulang lagi. Ya gue di sini ada sempat kalah sekalinya sih. Abis itu gue ulang lagi menang ya. Oke, jadi 6 ini ya guys. Gue menang semua 6-6 ya. Oke, kita balik ke game. Kita langsung aja gacain si Krishna ya. Tapi sebelum itu gue pengen buka ini dulu guys. Nah ini ya. Lumayan. Set, Cancer, yes, Cancer ini OP banget serius. Ya kalian kalau lihat Holy Cloud-nya dia, OP banget. Karena tiap kali ngalahin musuh dia bisa ngisep kosmo musuh gitu, gitu bisa ulti terus-terusan guys, keren banget. Ya terus setelah gitu gue pengen gacha ini dulu nih, PT 100 ya kan. Nah mana nih, PT 100 udah berapa sih gue, 93 ya. Oke, PT 100 sih guys. Set, semoga dapat kuning-kuning. Ayolah, Noctua. Noctua Games, kasih saya kuning-kuning ya, Gold Knight kalau bisa. Ya kalau bisa Evil Saga ya kan. Tuar, tuar. Ayolah kuning lah. Gua jarang banget kuning dapat dari sini loh. Tus, tus, tus. Kuning. Set. Ih, sumpah gila busuk banget. Gila lu. Parah lu pagi-pagi dikasih busuk guys, cuma kasih Hyoga doang ya favorit gue. Yang lainnya bintang 2 semua loh, yang bener aja gila bener. Busuk abis. Wah, kacau sih. Gua jual karakter ada banyak kan sih, coba ya jual cus. Oke, aku bisa beli nggak ya? Bentar ya, coba ke toko bentar ya. Toko, toko. Nah, aduh belum ya guys, 5.700 ya, 3.000 poin lagi cuy. Oke, sekarang kita buka ya. Dapat apa ini guys? Oke, Gold Knight cus. Ayolos, yes. Ih, Ayolos. Ya elah, gue cari-cari Ayolos kemana aja. Ya ampun. Akhirnya guys, Ayolos gue bisa naik. Anjir. Yes. Mantep jiwa gak tuh. Ayolos gue mana nih. Nah, nah. Akhirnya B8 juga. Set.
Gila akhirnya guys, ayo lolos B8 ya. Nah dari B8, nah dari B8 sih gampang sih, tinggal pakai yang bintang 3 ya, kena cupu ya guys. Yes, ayo lolos gue akhirnya bisa B10, mantap. Ya cuman ngumpulin dupe-dupenya yang karakter kecilnya itu susah guys. Oke lah yuk, langsung aja kita gacha Maharosni. Widih, drop rate-nya 0,8 nih. Ih, kita dapat langsung kristal 0,8 ya, kecil banget. Ya untuk kristalnya sendiri, fragmennya 20%. Ada 5 star knight bla 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 bla. Divine Son juga ada ya. Oke lah yuk, langsung aja ya. Kita tunggu dari event ada ini enggak sih? Oh, enggak ada. Buang sial dulu lah satu lah. Boom! Busuk. Oke, multi yang pertama. Search. Langsung Krishna. Tuar. Anjir, fragment doang bangke. Aduh, lagi cus. Boom, Krishna. Anjir, fragment lagi. Parah loh. Ayo, please, cus. Ayolah, dapat Krishna. Sting. Ah, gila, sumpah lo busuk banget tangan gua ya. Anjir, tunggu. Pakai jurus Saitama. Tangan Saitama nih, guys. Oke. Tuar. Teori pasrah. Bangke, bangke, susah banget sih. Kesel gua loh. Gila loh. Oke, yang terakhir ya. Cus. Nggak dapet sih. Wah, gila bener. Wah, parah. Nggak ada obat. Kampretos. Gila, busuk banget tangan gua ya. Aduh, ya sudahlah ya. Ya sudahlah, ke B6 aja guys. Busuk banget gacha gue. Oke, dapat juga akhirnya ya Grisal Krishna. Ya Kick of Shield Kundalini Guard. Itu bagus ya sih, bisa untuk buffer attacker kalian di belakang, lindungin juga ya. Udah gitu dia bisa ngasih shield ke satu tim. Ya bagus dia sih, guys. Cuman ya udahlah, B6 dulu lah ya. Gue nungguin Libra Sirius soalnya ya. Gue demen yang keren-keren soalnya. Krishna orangnya sih gue nggak gitu suka, cuma skillnya sih keren banget ya, bagus. Oke, kita langsung masukin aja ke Resonance ya. Mana nih Krishna nih? Nah, cus. Yeah, kita cobain yuk. Ya seperti biasa ya, kita lawan teman aja ya guys. Ini teman gue si Arka udah 16 hari yang lalu nggak online-online si Arka. Gimana nih si Arka? Bisa 3 lawan 3 sekarang lawan teman. Wow. Ih, bisa 3 lawan 3 guys, seru juga ya. Wah, boleh nih teman kita, karena gue mau cobain ya, jadi kita lawannya satu-satu aja lah ya. Coba ya, gue pakai 3 ini ya, bisa menang apa enggak ya. Yuk, gue pengen lihat si Krishna. Oke. Biasanya masih B5 ya. Aduh, beku gua. Woi, Athena bangun. Aduh, sakit. Woi, sakit. Athena heal. Nah, ini nih ultinya guys. Trot. Imun tuh. Imun guys, imun. Lihat ya, imun tuh ya. Pas lagi ngeluarin ulti begitu ya, apa tadi namanya tuh skillnya guys? Imun ya. Wah, keren. Wah, terkalah guys. Bertiga doang kalah, cuy. Ya kita tambahin satu lagi lah ya. Wah, ternyata susah juga lawan si Arka kalau cuma bertiga, cuy. Kita tambahin si Mu lah ya biar lebih badak lagi, guys. Ya, oke, 4. Oke, kali ini 4 nih. Ya tuh ada, dia ngasih teman kita shield sebenarnya ya. Cuman si Mu juga ngasih shield lagi, guys. Nah, ini ultinya nih. Tuar. Nah, di sini ini kebal damage nih pas lagi kayak gini, guys. Kebal damage, mantap. Oke. Set. Ya keren sih, bisa nge-stun lawan, bisa ngasih shield ke teman, begitu bisa buffer teman kita yang dua yang di belakang juga kan. Ya bagus sih, guys. Si Krishna ini ya. Oh, kalau ada Mu pasti menang. Mu tuh GG banget sih. Makanya gue sekarang lagi naikin Mu guys. Mu tuh nggak ada obat, lihat tuh ya. Pas dia lagi semedi gini, kebal damage. Anjir, keren banget. Parah, nggak ada obat. Ya gue lagi GG-in si Mu nih. Kalian lihat sendiri ya, gue lagi naikin si Mu tuh ya. Soalnya Athena, buat dapetin Athena lagi setengah mati ternyata susah banget guys. Jadi kan kita mesti pilih 5 ya yang kita naikin kan, buat yang lainnya supaya ngikut kan. Ya ini gue lagi pengen bikin 220 semua levelnya. Nah Athena karena dapetnya susah banget ya, jadi untuk naikin ke bintang 12-13 itu susah banget sih guys. Ya jadi gue sekarang pilih 5 ya yang gue bakal fokus banget. Si Argol, udah gitu si Camus, Leo,
si Doko sama si Mu ya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja Sensei Legend of Justice guys ya. Gacha si Krishna ya nggak dapat, gila 50 biji nggak dapat, tapi untung ada guaranteednya. Ini game sih sebenarnya sih ramah banget free to play sih. Kalian gacha 3 kali ya udah langsung bisa tuker ya, dapetin si Krishna. Ya ini sebenarnya GG banget sih guys ya, skill-skillnya menurut gue sih bagus loh, skillnya mantap abis. Cuman orangnya aja gue nggak gitu suka sih. Ya gue nungguin Libra Sirius nanti guys. Oke deh teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa pakai yang belum. Kita kembali berikutnya sore ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.